Saya pernah mimpi Nabi. Adakah Nabi yang saya mimpi itu sebenar? Sebab saya pernah dengar syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Jawabnya, ya, semua orang boleh jumpa Nabi. Cuma di dalam mimpi itu ada tanda-tandanya. Nah, nah. Di antara tanda-tandanya kita tanya orang, siapa ni? Orang kata ni Rasulullah SAW. Nampak? Dan kita tengok dia tu orang yang comel, rambutnya ikat, tinggi pun tidak, rendah pun tidak, mukanya bercahaya seperti mana disebut dalam kitab-kitab sirah, ya? Dan memang benar itulah Nabi, kerana tidak ada orang boleh mengaku Nabi walaupun di dalam mimpi. Tapi kalau dia mengaku Nabi, orang kata siapa ni Nabi? Kita tengok muka macam bawa rebek sapu, bukan. Faham? Ha, sebab tu nak mimpi Nabi ni dia ada tanda-tanda dia. Neh. Ha. Orang kata Nabi Muhammad ni. Dia pun tengok kulit hitam kan. Disebut, sebab tu disebut sifat-sifat Nabi dalam kitab-kitab hadis supaya kita tak seleweng. Nah. Ha. Ni dia kata pula mimpi dah jumpa Nabi. Kata sungguh-sungguh ah. Tak apa. Dia setan tak boleh apa. Dia mau jumpa sungguh-sungguh ah. Dah dia orang mana? Eh rendah je. Cek je. Dah kulit-kulit macam negro. Hei. Ha. Tu Mike Tyson. Ha.